Masuk lagi setelah makan. Ini nih tadi ya, biar di, kalau ditulis silakan, kalau direkam silakan. Pertama pendahuluan lagi. Pendahuluan, setelah itu iftitah pembukaan dari assalamualaikum. Pertama nih kan. Pembukaan, pendahuluan, pembukaan. Terus nih kan. Tawassul diantaranya itu semua, kan? Terus langsung baca doa-doa surah Al-Fatihah, doa surah Al-Ikhlas, doa-doa nyanyi. Setelah nyanyi ini itu ada pretest atau mengulang, atau namanya nih kah diistilahkan dengan klasikal, mengulang materi. Ulang materi. Ada klasikal lestarian nyanyi nih kah, klasikal. Klasikal biasanya kalau di juz 1 nih kah mengulang materi yang sudah dipelajari. Misalnya tadi yang berdiri tegak berbunyi atau namanya lagi. Nih kamu nih kocaknya mana? Nih kah berarti namanya di juz 1 itu tidak ngasih tahu nama, ya. Di juz 1 nikah cara menjelaskan di juz 1 itu pertama nikah guru tidak boleh menjelaskan atau mengija nggih ya ce alif ce ber lambo ya karena Jepang wal belentu nikah dikasih tahu langsung si mancing kena nikah. Papan adalah potek ini kata. Yang berdiri tegak, bahasa Indonesianya bisa seperti itu. Yang berdiri tegak berbunyi a, berbunyi a. Guru harus bilang dulu, bilang duluan kan masih pertama. Misalnya anak baru naik atau baru masuk pendaftaran baru nikah. Munjus itu kan ada daftar kan ki baru nikah dikasih tahu dulu ini berbunyi a, berbunyi a, berbunyi a. Seni ke lu amunyi langsung ngucap amunyi ya. Ini guru harus bilang dulu duluan ini bunyinya a. Munjus itu kesimpulan keseluruhan nikah bagaimana anak-anak juz 1 bisa melafazkan bunyi huruf yang 28. Nikah tidak dituntut tahu ini alif, ini be, tidak usah. Yang penting juz 1 ini anak-anak bisa melafazkan huruf yang 28 sesuai dengan kaidah tajwid. Nikah Ki, bisa kan Ki? Bisa sudah aja insya Allah nih. Kan bisa. Yang keras bahasa Indonesia nya kan. Coba ini berbunyi yang berdiri tegak berbunyi a, berbunyi a. Yang keras a. Lagi a. Lebih keras. Ini ke bahasa Indonesia nya. Sejak meturah sudah internasional. Ya, si mancing berbunyi a. Pak nyareng a, a cereng. Atuat nikah. Nika mun guru nika di ketibi mun guru nika dua seperti ustaz tadi. Niki nyareng tat tentat ki lampu ki pakun cekak ya tas. Nika lupa nying bina kana. Coba lagi yang berdiri tegak berbunyi berbunyi. Caranya niki ki cara nda boleh ketika ada nikah ke murid ustaz tajak pra cek pra nying biar murid teh pra. Ibranying suara lu tetar nyaring. Nggih. Patuat ki yo. Parang iki. Takut. Mu ustad nika cek pra. Pranying de ada ustad. Ustad nika pranying de ada ki waktu ngabe ngabele pranying. Ini si mancing kena atau apa? Yang berdiri tegak berbunyi a, berbunyi a, berbunyi a. Senika. Coba yang mancing jangan bodoh nih kau. Yang berdiri tegak atau besi mancing berbunyi yang keras, lebih keras. Nika, Ustad sudah nih kau iya.
bisa dipola seperti itu ya. Mungkin cukup dulu ya. Sepenting tulis, kalau tidak masih belum pegang metode praktis atau buku pembinaan itu, kesimpulan juz 1 nikah perlu. Juz itu nikah ada pokok pembahasannya masing-masing kan ya. Sudah ada yang di garis bawahi di bawah, nikah ada di atas seperti ini. Ya. Terus nikah namanya pokok pembahasan guru menjelaskan, guru ngajar harus tahu pokok pembahasan. Guru nikah, guru tidak usah nikah ditulis semua satu halaman. Satu halaman pas tak tak. Ipan peleman tak 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 tak. Ngi kan ngi. Ki badan nikah. Ibu tulis kepi sini, kelesu. Tulis jong, cina kanak ini iro nulis sepapan. Lihat ini kamu nih pakona tulis, nika tulis ke bawah 3 kali. Nah, tulis ke bawah ya 3 kali. Nika, oh leh seibu. Oh, bunyi, aku nak mun seibu, leh pentol leh. Mulai 500. Leh jajan. Oke, bisa. Lah di bawah itu, di halaman 1 ke bawah itu namanya contoh atau praktek. Makanya ketika kasih contoh di papan tulis bisa dirubah, bisa beah isa bekade deneka. Nggih. Engki, bisa ibrik beabe tambah boleh bebe seneka. Yang penting nak kanak nikah tengen je nikah amunyi a. Tak usah uning je nikah namana a. Alif nih kuku laku uning TV. Oke kan? Oke. Ini pengantar dulu. Nanti akan dilanjutkan setelah tarian duhur. Gitu. Siambu. Oh, ini banyak. Oke. Sambil nginom. Untakin pada siapa sah? Kenapa sah tak apa? Ya, ini masih kata penitiannya masih lanjut. Ya, pertama ini ditulis ya. Biasanya ini kesalahannya semua guru biasanya di desa-desa nih kah. Kesalahannya pertama murid nikah etak tak ibu nikah pada benih kota. Kulo ngajar di kota nih kah. Sentol, Mekasan. Bibu guru kulaku nak orang tonton nak kan? Abe noraki, abe ba noraki murid ba embulah. Yo leen pon kertu prestasi nak bibu guru nak pon lebeleman. Nak kanan ya tes tau tau ni basa. Untuk kelulusan untuk tingkat naik jus ni kan ada kriteria khusus di bidang atansil yaitu puning. LCTB, ya, tulis untuk anak-anak naik ke jenjang selanjutnya atau ke jus berikutnya, nikah harus memenuhi kriteria LCTB. Yang pertama L harus lancar, murid nikah lancar agak tidak nikah langsung. Aba, baaba. Ba, baaba, tabe, nikah. Abebe, aabe, senikah lancar berarti. Cara bacanya ke bawah, dan nikahkan atansil ke bekat, nikah gini. Dan nikah atansil, mbian nikah mulang, murid makin tiba jeda nikah tak na, pada nikah. Sebiasa kan dek nikah gini, kereng, pakebebe, asli. Nah, cara neneng atansil nikah, pakebe, pakebebe, senikah. Neng justru enggak sah. Oh, punteri. pakai ereng tak apa? Tak nak? Pada bisa. Ken asli nah, nak kanak kita nih ke menjelaskan satu saja dulu. Pas soro sare ke bebe. Coba buka halaman satu ya. Buka bina kanak justru. Coba yang berbunyi adhi cari mana? Ini ketat, bagus. Ini mau impian boleh. Ini ketat boleh, bagus. Kamu boleh, ini ketat, bagus. Senika.
Sehingga nak kanak kasa tanpa disadari sudah tengen kamu nyina tanpa ustaz arak tanah arak tenorol. Jangan anu tak ngajar sampai pekak kabir. Tak ngerti murid. Lah makanya nikah harus bagaimana siswa kita itu paham terlebih dahulu yang berbunyi pas rosari kebebasan nikah. Kamu kena sih munyi kena nikah tak bagus. Coba berbunyi nikah pun boleh. Nak kena apa bunyi? Nikah tak ya ustaz dah. Ustaz terpeter. Murid pengucak ini apa boleh ini kata berbunyi berbunyi ini kan entar sete ustaz kok sepelincah sini kamu dingpian dingpian sini deki muntin ratin kamu dingpian ini kamu muntin ratin lebih kait lagi lagi mau setak ratin ada sana atau bentar ke bangku kan ada tiga bangku nih ketiga baris baris kantong menonoh pelan pelan ratin di ustaz tina-tina seneka neka setak mandi neka ibu lao yang tarik menolong bunda aja setak mandi neka makanya nanti neka ada solusinya untuk anak-anak itu gemar mandi hulaku mandi seneka sebelum berangkat mandi tak mangkat buta lebuan oke bedei reksonai neka ini kejerajaan ini kelupain kata jeleknya mana takut terlambat check in sehingga reksona ini kelupain sudah nikah todus ini lah pertama nikah jalannya ke bawah ya kebe ditanya dulu coba ditutup lagi halaman satu coba ditutup buka lagi coba halaman satu dibuka seni kanak-kanak lemak uning hala lemak uning saya mau nyih bede kamah ngki kan. Nah, berarti ada di halaman sa yang berbunyi A. Ada di mana kan? Oh, halaman 1 di sini ada kan ya, di sini. Nih kan. Yang berdiri, semancing ya atas. Semancing ya atas halaman. Halaman. Mereka. Coba ditutup mana lagi? Ya, tutup. Coba dibuka lagi. Lah ini kecil sampai kalah carah kan mak kana. Nggih. Kamu letoron nak kena ke je mata ke je je ustaz tandi cara kin lenga cara gu unggun ya le ni ke salah satu caranya nak kena soromuk ka ila guna usah buka aki bi embun sini kan ki kita napa nika sepenting ajeri ka emah nak kena seta tero age je aduh bae letoron anu tar ketika rapat bulanan umpam cuna kanak mun nang jus telo uluh tak kuat tar kok jujuk mululu sene anak nanur tar suci tak mampu tar sene nggih kan cek guru nengane ka jangan salahkan siswa atau murid guru nah tak andi ca maka salah satunya nika ikut diklat lema uning ca rambian nika andi bahan de bun tar suroto anak-anak tak tahu kau kerja di dunia kok. Anak-anak nu mulu. Cik sengaja rembian, mari pas lagi. Pak anak-anak mulu lo si salah. Lihat ni kak, biasa nak si salah ni kak. Guru kan kurang materi, kurang materi, kurang bahan sini kak. Sehingga kewalahan. Mulai sekarang nanti ni kak akan ditambah oleh Bapak Faruk ni kak, psikologi. Ni kak dosen kami, dosen saya ini, dosen saya. Terus nanti apalagi ini kak pakarnya ini kak Ustaz Suroto besok ini kak semoga sehat selalu ini kak padat nih kak sekarang tahun ini kak padat beliau ini kak mulai subuh kak ngulang Quran ini musola ini kak khusus kelas telo lestarian ini kak ke madrasah lestarian ini boleh ini kak ke Paltuting ke pondok kecil Paltuting terus pondok kecil saya dalam terus keamanan kebulan kak Quran ditanggung pitan suroto kepi. Ya pun segala mun taun ning Quran santri nikah tat suroto setu kanin biblio sehingga onjengan ngak nika diklat kula saya ke bayro so. So kula. Mendadak nika pernah kol sanga nika andik kolom kol sanga kula laren sarenan karo telepon anu cepon tat la akumpulnya. Lo kol sanga jauh nika ikadur. Di pondok jauh, oh, ada gula. Orang lah santai saja kasa.
Kalau lemah orang yang senunggu ini latai santai kasa. Janggula. Kalau manpo sepo nih kah? Ya susah nih kah? Mungkin kebiasaan itu gula tak ngeter. S1 nih kegiatan S1. Nih kah mau nih kasa nih kasa ya ciri pas S2 nih kah kasa. Nah orang tak sen dosen. Ngisi gula ding mahasiswa nih kah? Seikut dosen nih kah? Di antara peserta. Gula mau reda. Ngeter. Iki jek pak kontak suroto, ya tat suroto tadi. Wong ge yang tak takok kula. Saya takok nek gelek sing ngeter polane pondok. Polane pondok TV tadi. Lha iki kira-kira. Kula langsung stres kan gelek. Di pondok langsung stres. Anu tadi. Kayak tabu nek gelek nek kula. Kita ugoro kayak tabu mulai di foto. Tabu karo deg-degan tadi. Ya, orang kenten lah. Ya, bisa kan ya? Halaman 1 itu cara bacanya, cara menjelaskannya ke bawah sini. Ke mana? Wow, penter. Lenak kanak makin letak uning pen. Salah umpamana beda murid si apa rek uning kembian ni kesalah. Lenak kebi embiang. Parak bagus sedih embian. Sini ke apa salah ding ben? Yo ada takuna kana. Kebele korak parak bender. Parak bagus sedih pian seni. Parak bender ding pian seni kekenakan. Pelocer nggih. Seni. Cung tak tahu cung cek lengku awat tuwaden. Ibu de ni kenakan. Nika guru langgeran nggih. Guru langger lambo nika. Ustaz karya waktu wadon tak dingi-dingi lagi. Berarti ni kena kanak tak kira ngiding ngaki mun guru tak sen tak seneng guru naroba dan ruwet ngajar pas iki beke kelas murid tak dingiding ngaki ni kan ada dampak nggih guru itu ada dampak kepada siswa kita biasa namun guru nebah ruwet roh murid bur selabur biasa letak ning lebo deh deki bodo nih kan nggih mun pada murid tak ning lebo deh roh berdua tua nah. Mending gua tua namanya. Tua. Tua i boleh kan. Ngajar arak tenara. Lah mun larak narak nika arak tenara tek dek kendak ibi murid tua. Nggih. Oh kena gua tua kan lho ya. Nggih. Pertama nika. doa nika. Mahabbah murid. Mun murid tadi ngiding aki, maus aki, hal ata. Oh neng hal ata kan? Surah Adha. Hal ata ala linsan hilu min abdah dilam yakun syi'am gadhukra inna khalaqnaku ansaji naftali ki baja'an lahu samian basiru. Oleh, apal kan? Berarti mun tak apal psikologinya ekiuna sampian ini ketakuan. Ini kepada nanti psikologi ada auditif kesekepimun, tipe visual, auditif, taktil, lagi, motoris, kombinasi. Lagi, pertama, kipur ki, bisa kan ki? Hal ata, surah adah ini kan, baca sampai samian basiro kasa. Lada pak ka samian, ulang petongka, petongka leh bayangkan siswa se tak dingi-dingi aki. Nggih. Oh, adul umpam. Samian. Ata bebayang aki sekelas ana ya. Rahman Siti. Marjanti. Allah. Samian. Besiro. Nggih. Terus tak kuat mental nggih. Mun tak kuat mental bedegi yo. Untak kuat mental, berdua ibu itu lem lagi takok. Mbian dari lah bengaro mana ni? Dari sekeluara dan nikah maca maus kami piatin petong kalle. Kami piatin kau lihat itu kalau berpiatan ini. Oneng kan? Kiburuh surah ada. Okay, mun beda moret orang congkak, aling leng, ni kan? Lain kan, maus aki hal ata.
Kata'ala bin sarihiru minat dahri lam yakun syi'am wa dhukura inna khalaqnakum ansadina nabatalihi faja'alnahu sami'an 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 basyurah. Ya, mohon murid, anu ki? Wah, murid enter nih ya. Mohon pian taku, mental tak kuat, maus. Kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat ambil dari lahir. Kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat ini, kasyurat mina. Kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat ambil dari lahir. Kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat ambil dari lahir. Kami fiat. Nah, kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat. Kasah. Bade Quran nih kah Quran kapi lesareh. Kami fiatin kau lihat nukalah bafiatan kasyurat. Ajud ajud. Kami fiatin kau lihat itu kalau berfiatan ke surat. Mun saya tahfid oning ni. Kami fiatin kau lihat itu kalau berfiatan ke surat yang bidadari. Kami fiatin kau lihat itu kalau berfiatan ke surat yang bidadari. Kami fiatin kau lihat itu kalau berfiatan ke surat yang bidadari. Bidadari. Kami fiatin kau lihat itu kalau berfiatan ke surat yang bidadari. Kami fiatin kau lihat itu kalau. Itu oleh segi. Mun itu oleh sahfid ni kok. Kami fiatin. Edikti ni kah? Dikti. Berarti mun tepat oleh semarin lah. Ken kenter. Kami piatin koli latin ghalabat fi atan kasyuratan bi idznillah. Kami banyak. Kami piatin koli latin ghalabat fi atan kasyuratan bi idznillah. Apal? Terus. Ya ini bini lah pinter tan. Kami fiatin koli latin wala bafiatan kasuratan bi idznillah. Gih kan? Eh ulang lagi kan rekam deh kan. Menulis oh amin. Kami fiatin koli latin wala bafiatan kasuratan bi idznillah. Kami fiatin koli latin wala bafiatan kasuratan bi idznillah. Bisa? Coba bersama 1 2 3 lemak langsung hafal. Kami fiatin koli latin golaba fiatan kasiratan biiznillah. Bisa kan? Mun salam cek TV ni kan? Beda Quran, beda dengan Quran. Kami fiatin. Kula pelan maus kencang sini kan? Cek petong kalle. Kami fiatin koli latin. Nah, suruh napa kalau pain? Kami fiatin qali latin wala bafiatan kasuratan bidnal 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 barangkat paspon tunikan bisa diulang 7 kali iki ketong kali mun samian gelek surah adah nikah samian samian menolo saya ulang ketong ka tonggale pon selanjutnya setelah paham ini langsung nulis ya ditulis misalnya ini lah di halaman 1 itu langsung ketika anak-anak kan ngaji 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 sorogen sorogen kasih ditanya anak-anak maca nika dita semencing a saya kekep b semencing boleh a semencing boleh seneka lastarena ngaji soro sudah seperti itu kan ya. Baguslah. Selanjutnya nikah menjelaskan je de. Sudah tadi kan ya? Lestari juz tung lestari sudah juga lagi. Mulai lestari lanjut ke juz 2. Korang. Je. Je. Siacen. Ya. Kalau bahasa Indonesianya nih kah lastare epa Indonesia nih kah. Nih kah kayak ibu hamil. Sehingga ibu hamil nih kok. Berbunyi je, berbunyi. Berbunyi. Ya biasa siacen lagi. Siacen buje. Siacen berbunyi. Berbunyi yang keras lagi lebih keras. Ya pinter. Lestar senika soro buka soro buka coba dibuka halaman 2 ya. Ya mana halaman 2 nih kak. Kayak canteng potong nih.
Sehingga canteng potong halaman dua, halaman dua. Kayak canteng potong halaman dua. Halaman dua. Ya. Coba dibuka halaman dua kena. Buka binakan. Terus coba tadi yang kayak ibu hamil atau besi acen berbunyi je, berbunyi yang keras, lebih keras. Pak nyareng terkepi. Terus the, si ada ada, si ada ada berbunyi the, berbunyi yang keras, lagi lebih keras. Oke, seneka. Langsung ini dibaca lang, langsung kena kena. Jeda. Satu dua tiga. Jeda. Kulek ada. Jeda. Lagi. Yang keras. Panyareng. Atuat. Seneka kena kena. Bisa? Setelah ini kan ini contoh. Oke. Jedah pembahasan kedua nih ke jedah. Terus jedah ini bisa digabung dengan huruf yang sudah dipelajari seperti itu semua. Nih ke berarti tambah a kan tuh. A umpama. A jedah. Coba si mancing berbunyi lagi. Si acen berbunyi. Berbunyi. Si adada berbunyi. Berbunyi. Langsung telok. A jedah. Panyareng, acereng, atuat, bisa? Le siswa itu dibaca seperti itu. Nah, karena kan beda lagu. Beda kan ki? Beda nikah. Le nikah sering-seringlah di papan tulis dibaca langsung. Lestari ngaci kak sah, lestari ngaci ngosorokan. Se itu oleh papan biasa lebih nak kan akan hapus lagi bi terpenter karo hapus ini kan lebih ustad atau ustadah toles po lepas kebele cepon si kele kena cepon ustadah si mancing berbunyi panyareng cacen berbunyi panyareng atuat. Eka, langsung si adada berbunyi, langsung telok aja deh, panyareng, atuat, seni kalau penter lagi, penter kapi pon, bisa kapi ni kapon lagi, bisa saja, saya 28 bisa, kayak sepatu, saya berak, saya melempung. Beres anyar nih kaki, beres kita unik. Banyak, mohon banyak usah terurut si banyakan. Gini, langsung. Nih kak abjad, hawa, ya, hawa. Kayak matanya kucing, ha. Okay. Sehingga mata nak koceng berbunyi, berbunyi. Ini kapenter, impian. Cik Ustaz buat orang tak penter. Wah, saya kayak gulek, lekulek bahasa Indonesia. Cek kocek yang meturun lagi. Okay. Yang kayak Jakarta nih kak. Kayang kayak gulek-gulek berbunyi, wah, berbunyi yang keras. Lagi coba langsung dua ya, langsung dua atau dibaca langsung dua. Hawa panyareng acereng atuat seneka. Bisa caranya seperti tadi ya, ke bawah hawa. Seterusnya nika ze cepon siki puruh nikah. Ketika mempraktekkan di papan tulis menjelaskan disambung dengan huruf yang sudah dipelajari. Misalnya the hawa. Sah. Ikan to. The hawa. Nah, si adada cepon si beri kena berbunyi. Bagus. Langsung telok the hawa. Panyareng. Bagus. Bi ustad obai boleh.
lemon ngobai cak ngobai kap ngobai gantung ke ngobai kan situng langsung ditambahan Nabi Ustaz semancing berbunyi langsung telok panyareng penter kapi terus diurut diganti lagi misalnya langsung ditambah je jahawa si acen berbunyi panyareng pakaja langsung telok jahawa panyareng acereng penter kapi tepuk tangan kena mulai penter pas baru ditawarkan ngaji situ aja kena seneka kalau mau mengaji coba tangannya yang bagus gimana ya coba tangan dili mulut ditu hadap ke de coba tangannya kayak gini ya dikasih contoh ini namanya sekaligus belajar membaca dan pendidikan karakter mun umum nika formal inyamai pendidikan karakter ya ciri dan nika nggih ya selanjutnya lah doa seterusnya nika z yang kayak bunyinya mobil ring pengkalan motor nggih kan mobil mun saya roda empat mu go saya lau mobil le mun saya roda dua nah mana mu lenton lena ring gunung lah deh lah nih kah bedanya mobil dengan motor nggih mu benda motor kena di deje roda ada empat ya lah kita harus adaptasi lagi lima teh pangki jaring gunung ya pegentengan dia oh cek benyan mobil kena deh nih oh cek benyan motor apa? Bingung pun benar yang tak keluar ini kan menjawab tak cek yang situng ya motor nih banyak mobil kena nih mobil motor sepeda oh ini sepeda ambil sepeda apa sepeda engkol, sepeda apanya? Mun motor gak apa? Gak karo? Motor kapi ya? Motor Honda, motor Yamaha, motor NMAX, PCX, XMAX, badan. Terus selanjutnya, dua bunda almarhum Ratohir nih kah? Lemak tak kelihatan Bangladesh kah? Bangladesnya biar tidak terlah. Makan empian cekku kaku sini. Hai sini. Kalau mak berkota sekuni koru. Makai saya mandu ngubah mana. Di laut je dan kena. Di mandu. Okey. Mun i Sampang bagus lah. Ecoran situ aja. Tepuk tangan untuk Sampang. Mun Sampang kecoran ngene ya. Mun Bangkalan bedel. bedel. Ya. Bagus. Terus bisa kan ya? Oh, mulai sekarang nih jangan kaku-kaku ngajar nggih. Oh, pegaya ngene ya. Begaul, pentir. Bapak pentar murita. Seterusnya nih ke Z yang kayak bunyinya mobil berbunyi. Nah, dicontohkan lisan kita, mulut kita. Z. Kemurid ke sesungguhnya. Dilihat mulut Ustaz ya. Dilihat ya bibir yang manis ini ya. Ini kagak baik. Berarti tak nginum. Ya. Dilihat. Z. 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 Bisa? Langsung. Ditambah dengan hawa Z. Pak nyareng. Pak cepet. Sedeka. Bisa kan ya? Z z z. Z. Tadi nah, kan harus seperti yang tadi. Nikah harus sesuai dengan kaidah tanjid. Tanjid. Z z z z. Ya, z h wa z.
Seterusnya, niki ze bisa digambu disambung dengan huruf yang sudah dipelajari, yang gitu ya. Ketika klasikal masuk lagi besoknya, niki disambung dengan huruf yang sudah dipelajari. Begitu seterusnya. Bedekan toh mun pian langku ini ka cok ken SMP, SMA, SMK niki namana kurikulum. Bedekan toh kepi ini ka. Tinggal di paus. Tinggal di maus bi kuleban pian. Ze. Tinggal dibaca. Seterusnya, bisa saja niki kin. Nah, beda saya tanya jus hitung. Ya, silakan. Jus hitung. Jus hitung cara menjelaskannya seperti itu semua, ya. Caranya seperti itu. Ada pokok pembahasannya di atansil itu. Strategi yang cepat, ini lebih cepat. Sebulan lah tareh atansil jus hitung. Cepat, nggih. Lebih cepat. Buat murid tembian misalnya buka les di Jakarta, Surabaya, dan nikah sebulan pelastare. Nikah les. Misalnya nikah satu minggu bagaimana huruf yang 28 nikah diselesaikan dalam satu minggu, seminggu pelastare. Kala empat pelema huruf. Satu minggu, satu pekan huruf yang 28 nikah pengenalannya diselesaikan. Pekan kedua nikah pekan kedua nikah mengulang. Pekan ketiga meneliti atau mengevaluasi huruf apa saja yang masih belum bisa. Ya, ini kan pekan ketiga. Huruf napaan binakana nika setek kauninge. Nika pekan ketiga. Pekan keempat nika meneliti siswa-siswi kita siapa saja yang masih belum bisa. Teliti senika. Beni ngocur. Temu temu murid cek sebisa ben tak bisa. Cek huruf napaan saya tak bisa. Nika teliti keluh nika. Oh tak muncul dua nika ketika rapat bulanan. Oh saya tak bisa roh nika tak selok lah dua nika. Oh saya tak bisa ain, saya tak bisa ha nika kata loh senika. Papangki teliti setiap bulannya nika bisa sebulan lah setara nika. Ini sudah ada bukti konkret fakta. Nika di Jakarta orang telampe nak kena telampe muka list di Jakarta. Atansil jus itu ni sebulan, jus dua tak sampai sebulan senega. Jadi 5 bulan sampai jus 6 ni kelas tarik pun lulus, pintar ngaji lah. 5 bulan, jus itu sampai jus 6. Karena metodenya ni kan cepat lah kira. Namanya metode cepat, tergantung ustaz deh. Ia cepat deh, na penten, na pacan bian. Senega, lemakannya senega. Mohon ngiring saya atansil senega. Dua benar sanenga. Dua situng bersitung bersedua. Insyaallah cepat. Setel paling penting nikah makhraj. Nikah. Se paling sulit nikah huruf halqi. Huruf halqi ya. A r pitena a dengan r. Lah nikah se paling penting usaha teliti nang nikah. Nikah kunci de guna start suroto kunci makhraj. A coba a bisa siapa di ustaz a ba a 1 2 3 a ba a i bi i u bu u a seperti itu. Gulakku, kangki? Gulakku bahasa murid dilatih senika. A
Nika buat nyak nika, benih karo nyak nika. Rata-rata tak bisa ain lagi. Nih, jangan jus telok nika cika. Cika dalam tak bisa senengah. Maka dilatih mulai dari jus satu seperti itu. Bisa, bisa a i u ba sebiasa a i u ba a i u ba a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a bisa abba abba berasa viral lagi oh ini gak sih kalau oh ini gak abba abbi abu karua tau ini gak ini ku TikTok paling ya terus nikah biasa nikah murid menabi tro makhraj pas sifatul hurufnya nikah terus harkat biar tidak miring nikah dilatih seperti itu mulai dari juz satu sekali-kali main seperti itu ya nggih nikah mun qira senika a a a ba a a a a ba a a a a ba a a mun terus lanjut nafasen a ilmu kelas di matanya ring goreng ini luar tak kok ring gila iya udah nih enggak ini kamu mau murid rona pasal lancar tarik nafas dulu murid. Doki wah ngaji pan laju telok tu tebal ke. Ambil iratihum. Oh ni kan. Makanya latih dilatih pernapasan ni kan. Telate sekali. Mai cong lebe cecong sini kan. Ada ngaji ke tebal. Ke tebal ke. Susah ngidi ngaji kan. Kula susah mula peleman ke mana. An kula susah. Banyak ngireng-ngireng ngaji sini kan. Eh tegur jauh, teh tegur kopeng ide gitu ya. Ya, lama teh dong ilum kamar tadi. Mungkin eh tegur lagi waktu ti kelero. Oke. Maka nah tat ustad dari kau nih kan debatan. Nih kan dilatih ya, dilatih. Nih kan. Muncul situng cara menjelaskannya sama seperti itu. Juz satu ya, juz satu. Disilahkan nanti kalau ada pertanyaan nika nanti biar cepat nika nanti disiapkan proyektor saya sudah menyiapkan flashdisk biar nyaman cepet-cepet nika okay. Terus selanjutnya nika pertama nika juz satu setelahnya nanti langsung juz dua juz situng cara nah nika dilatih akeje benak karena aja ke aja sekali-kali kalau di bata-bata setiap hari Kamis itu evaluasi. Setiap hari Kamis dari Sabtu sampai Rabu nikah menyajikan materi, Kamis mengulang materi. Ya, seni kebikul. Kejo lah seni praktek solar. Karena pokok pembahasan dengan tanzil nikah pertama baca, kedua nikah menulis, ketiga nikah akhlak ubudiyah, yang keempat nikah akhlakul karimah atau pendidikan karak pendidikan karakter. Jangan tengah sekolah. Jangan tengah. Pendidikan karakter. Ini contoh enak kan. Terus nikah pah latih mun pian nikah suara niki tak sae iki. Suara nang pian niki gegregeg. Lah nikah mun tak wat-watnek bede, si mudah. Mudah nikah iki. Bangun tidur langsung tarik nafas. Acelen ka jeding langsung senika. Langsung acelen ka jeding ada bu macah a i u be tarik nafas ini kan
deki peleman dari jeding nggih. Keluar dari jeding, tarik nafas lagi. Ini suara ini insyaallah apa? Nggih beni sekalian pah nyoba. Kok nyoba aja ustaz beri rene. Sekalian ini nyoba nih. Lah sekalian ini iki, dia tarik nafas. Lah lestari senika pas pecet e-kamar. E-kamar dipicat nggih, pecet ya. Dipijat kan toh. Pecet benar nih. Duga aja benar nih. Langkem aku leban pian nih, kalau maklem, lemaklem masih kantor nih kan? Karena kantor kaku, kere bi acan, bi es nih kan? Yang ini kaku nih kantor nih kan? Nah, setelah dipijat nih kan, lidahnya dimainkan, goyang li, goyang lidah. Pas sampai celup nih kantor nih kan? Saya suara nah. Bilbi nak kena kene. Nggih, nak kena kene nika sering-seringlah dilatih. Bilbi calon wisu wisuda setiap pagi lari dulu. Nika pas duduk. Nika latihan kro de nika. Lari kulo nak kena leng-leng. Bisa ikan to nika leng-leng sini. Telo kalih lah. Pas tojo kan to. Pas tojo sini. Tarik napas. Seneka nyaman suarana ke vokalis sedaja lagi, kan? Kenapa vokalis SAE latihan kasa? Muntah latihan pada pekak. Lain kan anti pekak nih lagi. Muntah latihan AIU setiap pagi. Mempian nih kita kira pekak. Maka ada apa tak kira pekak? Kule pola lestari nih kan? Dan pasah lah anwan guru nih kan? Pelatih yang lain nih kak sedaja. Kenapa? Bulan pa? Kuda ringa jamu AIU bapun laku. Ini aja telur nih kan? Aja mu AIU bapun laku. Enten tak perat, tak pekak. Mungkin lah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kalau biasa latihan AIU buat nyaman gitu ni. Enten, ni kan badan ni kan. Murid tegulah dari Tanjung ni kan. Rajo ni kan, rajo. Rajo suaranya tak nyaman. Semakin tetap tukang adan imo selah itu betul ni kan. Nyaman pak. Kau latihan mulu lah. Haji mu AIU buat ni kan lagu. Jai ni. Seperti itu dulu ya. Juz 1. Juz 1 ni kan dilatih makhraj seperti halqiyah. Huruf isti'ala, huruf itbaq. Ini kan latih. A. Ini kan. Si paling sulit. Kayak bunyinya N. Nah, ini kan sulit nih kan. Kula neliti, mirangaki melolo orang ngaji, tat ustad nih kan. Ada nih kan. Pandebaga ha nih kan biasa. Ihsana wa ahsana nih kan. Wa ah. Tahu nih kan. Bih ih tak ada nih kan, ini kan muntakpit saraan boleh nih kan, si penting lancar iya jauh gue lupa dengan tes takpit nih kan. Oh pada mau beda takpit iya nih kan tak lemda nih kan, ini kan melarat nih kan, makanya dilatih mulai kecil. Ihsana husna ini kan dilatih sulit nih kan. Oleh paling sulit kho, gampang pelafatannya tapi pengeterapannya atau implementasinya ini kesu tak lem ngerok wambil akhiratihum ibu cesa ini kebinangan angi dan wambil akhirat khi tak lem nger nah, nanti nang just telok nih kak jelas lagi khi kayak bapak tidur berbunyi ayo aja hoi kho ya penger lebih anak kecil nih kah ngerokah pesanto nih kah biar cak metuwelan nih kah nggih biar nak kanak nih keterbiasa nggih nanti ketika tua nih kesajian
enteng lah karan nggih pada penempian. Nggih. Pada pakai gula. Gula alhamdulillah kenangan. Lastari di kan tuh gula langsung masuk guru itu betah senika. Dan sehingga gula pak gula oning. Bini nyaman oning karo. Saya tak masuk guru gula pada. Pada tak oning. Ha nggih. Ha ya Pak. Ha. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Senika. Maus Al-Qur'an kasamunyi senika. Kenapa? Karena nikah mempunyai sifat rihwah, melentur. Bah, 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 bah. Ih, ih, husna, husna, ihsana. Bisa? Terus kho. Coba kho, pengerok kho. Kho, khi, khu, bah, bah. Terus ghin. Ni ke bani wa banyak murid ni kau cak wa lagi ra ra bani wa bita kan wa wow berarti wa wa ra ra kayak orang bisu orang buih apa ni kan telur kan gula berdereng bengo bangi copok berder buih. Ah tanya ki bi gula ni. Cek tahun ni gula. Jan. Gula tahun ni. Manggil nak kan nak usah. Manggil embu. Bu, ni kah berdering bengong nak jan ni. Ni kena mana telur jan. Gula buru oning ni kah. Bui dah ni ke gula. Bida ni ke gula. Apa jan gula. Tahun ni gula ni kah. Mang kena telur jan. Lepas langongku jan gula. Tak uning sudah nih kak guna. Oh, sudah nih tak uning. Tak nyambung menben bui. Lah, sehingga nih kak. Ro. Coba, nih kak kayak orang bisu. Ro. Ri. Ri. Ru. Bau. Bau. Au lala. Au lala. Au. 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 Beni au. 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 Au 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 la la ghairi kan badah ghairil maudhu kan baca ghairil bi imam mereka boleh kan saya ke masjid mirang aki juga mau senang kan ghairil maudhu bi alaihim waladdallin kita nak jagain makhrajnya tak tep tak apa ini ke makna tak salah kan ke kopeng tak nyaman. Ghairil mau, ghairil mau. Mangkana banyak. I Mesir, cepon kancana gula. I Mesir, siang se abit lulus ya. Se tak lem lulus Al-Fatihah. I Mesir, gula aku kanca-kanca kelas nika ke Mesir. Jurusan Al-Quran. Se lulus Al-Fatihah nika setahun. Ka Syekh nika. Se lulus Al-Fatihah. Tak lem tepat nika. Nika banyak logat madura iki bagamas iki bagamaser tak lem tepat ya tadi wairi lem kala ya ya makana ce ya ya mun tadi ustaz Quran tetep wa wai 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 wairil mau bu bi alaihim walad karena pondok amin ambu. Oke, mungkin bersambung dulu nggih. Okay. Iklan sekarang pagi siang ini iklannya bersambung dulu karena lebih ada iklan yang lebih penting mau lewat dari kami apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang berkah manfaat akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.